3 tahun setelah wafat orang itu, dibuka tuh kuburannya. Kalau masih utuh, maka hak dan menjadi milik kuburan itu milik yang meninggal. Kalau hancur, ditiba lagi sama orang lain yang meninggal. Ya almarhum almarhum alim ulama Profesor Dr. Habib Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Mahdi rahimahullah. 3 tahun dibongkar. Itu wajah di mana dia meninggal. Begitu keadaannya. Jasadnya utuh, rambutnya tambah hitam, tambah panjang, kukunya tambah panjang. 3 tahun kemudian dibongkar lagi. Dirasakan orang banyak ini. Tetap seperti itu apa adanya. Meninggalnya seperti itu, bahkan lebih cantik, lebih cakep dari bang wafatnya. Sudah tutup, udah milik tuh Habib. Dari cerita yang aneh dengar orang itu cerita, ini beliaunya Habib Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki, makhluk yang amat sangat dihina, dicerca, dimaki, difitnah yang tidak-tidak di Saudi Arabia. Tapi dia tidak pernah menjawab.